hari ini Dinar mau treatment di dokter Yanti. Ini treatment apa aja? Nah, Dinar tuh mau treatment body dong pastinya. Treatmentnya apa aja? Yuk ikutin ke dalam ya. Let's go. Memiliki tubuh yang ideal, selebritis yang juga berprofesi sebagai disc jockey, Dinar Candy selalu jalani perawatan. Hal ini dilakukan guna menunjang penampilan saat tampil di hadapan penggemarnya. Seperti apa treatment kekasih Ridho Ilahi dalam merawat tubuhnya? Musim pandemi ini kan kadang-kadang kita tuh kayak di rumah aja, apalagi kalau cewek tuh ya. Kayak cepet gendut kalau di rumah aja, nyemil doang, kayak gitu-gitu kan cepet gendut. Ada satu divisi yang namanya body aesthetic clinic. Jadi di situ kita buatkan suatu treatment yang namanya buttock augmentation dan memberikan volume pada pada bokong yang memang sudah kelihatan mulai menurun. Iya. Ya, selain bokong juga aku pengen kayak ngencengin perut, terus tangan juga. Karena kan kalau cewek ini rentannya gendutnya itu di perut sama di tangan. Nah, aku pengen lebih langsing lagi tangan sama perut. Nah, kalau bokong pengen lebih itu loh, bervolume gitu. Iya. Makanya hari ini kita bakal perawatan bokong, ngelangsingin perut sama tangan. Oke pemirsa, sekarang aku udah di depan tempat perawatannya. Kita langsung masuk aja ya, perawatan apa aja. Nanti kita langsung tanya ke dokter. Let's go. Ini gak buka baju, transfer. Gak apa-apa ya, kalau buka. Ya, DJ dokter. Oke okay guys, sekarang dokter lagi menggambar perut aku, gunung dan sawah. Astaga, itu gede banget. Habis perawatan perutnya, sekarang langsung lanjut ke tangan ya dok ya. Awalnya tegang kan lihat itu apa, lihat jarum suntiknya dok. Iya. Tapi ternyata memang jarum suntiknya tuh kalau semakin tajam ya dok, semakin mahal itu nggak kerasa. Jadi itu oh ya udah nggak kerasa, cuman tadi yang perut kan agak banyak, agak pegel dikit. Cuman kalau yang lainnya nggak sih, aman. Oke pemirsa Rasis, makasih banyak udah ngikutin perawatan aku hari ini. So buat kalian yang mau perawatan biar tetap cantik. I love you. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.